Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para fans sinetron dari jendela SMP dan tentunya ya untuk para fan Resan Lover dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Mimin ya, yang selalu setia menemani Anda dimanapun Anda berada. Baiklah, namun sebelumnya yang baru menemukan channel ini untuk dukungannya ya, dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar sinetron dari jendela SMP ya. Baiklah, berita pertama pada malam ini ya, datangnya dari Raisan OFC. Trailer malam ini jangan lupa saksikan dari jendela SMP setiap hari pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Hanya di SCTV, yuk naikin rating bareng-bareng. Nah, kita lihat bersama-sama ya trailernya bagaimana nantinya. Hai, udah selesai latihannya. Kita kan banget. Kamu juga, yuk. Ngapain sih si Roni sama cewek-cewek itu? Kok ngelarang Roni kayak gitu? Tepet-tepet, kok ganteng lagi. Nggak, Satria, bangun. Nggak, Satria, nggak boleh meninggal. Satria, bangun. Nah, di sini ceritanya yang pertama yaitu si Wulan sama si Joko ketemu ya sehabis latihan main basket. Kemudian yang kedua, si Roni ini main basket kemudian langsung selfie dengan cewek, para cewek-cewek ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Kak Satria, kakaknya Wulan itu meninggal. Nah, di sini sedih banget ya pastinya Wulannya itu. Kemudian mendapat balasan dari para fan ya. Wulan rambutnya diikat cantik. Episode malam ini ya gitu. Kemudian selanjutnya kabarnya yaitu dari lokasi syuting ya. Nah, perhatikan. Udah ah, nggak bisa berkata apa-apa lagi. Pak Rey emang cowok yang perhatian banget. Just kid, read caps. Kemudian captionan itu mendapat balasan dari para fan. Yang pertama yaitu, tadi udah pas disuruh joget, Rey bilang mau mantau aja, mantau orang joget atau mau mantau princessnya, takut dicolek cowok lain. Hehehe. Yang pastinya di sini Bang Raybong ya, menjaga permaisurinya, menjaga princessnya yaitu Sandrina Maisel. Kemudian yang selanjutnya yaitu datangnya dari Instagram Rai Sandrina 26. Nah, di sini mohon dukungannya ya para fan dari Raybong dan Sandrina Maisel. Yang belum vote Sandrina 11 langsung saja dengan cara vote SA 2020 via SMS atau bisa juga melalui FB, Facebook, Twitter, dan Instagram. Kemudian untuk aktor utama paling ngetop yaitu Raybong. Bagi yang belum vote, Ray underscore Bong 26 langsung aja vote dengan cara vote 2020 via SMS atau dengan cara like foto Ray melalui Facebook, Twitter, dan Instagram. Jangan lupa vote ya, cara lebih jelasnya bisa di slide ya melalui SMS, aktor utama paling ngetop Ray, ketik SA1 Raybong, Sandrina ketik SA3 Sandrina Michelle. Nah, di sini cara vote lewat SMS gini enggak, SA1 Raybong. Kemudian yang selanjutnya vote di FB, Twitter, SMS, dan di IG juga guys. Mohon dukungan semuanya ya. Untuk para fan dari sinetron dari jendela SMP, semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya di sini datangnya dari Sandrina Michelle ya. Nah, di sini terlihat lagi Vician sama papahnya, sehat-sehat terus ya Sandrina dan keluarga. Kemudian, nah papahnya Sandrina kok nggak pernah ke syuting
DJS, ya maksud aku gini, papahnya Sandi kok nggak pulang aja ke Indonesia gitu, sesekali ketemu langsung gitu, maaf ya cuma nanya. Nah di sini lagi musimnya COVID-19 ya, jadinya papahnya untuk datang ke Indonesia ini susah ya, harus melalui protokol kesehatan atau peraturan-peraturan yang berlaku. Kita doakan saja untuk masalah musibah kali ini agar segera terselesaikan. Nah kemudian, Masya Allah cantik banget Kak Sandrina. Sandrina cantik pakai jilbab, Kak Sandrina kembar ya sama kakaknya. Nah sampai sini dulu pemberitaan dari Bang Mimin ya. Apabila ada komentar-komentarnya silakan tuliskan di kolom komentar.